Halo pemirsa semua, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, Ian London Channel. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana suasana berduka di Buckingham Palace, London, karena meninggalnya Ratu Elizabeth II. Nah, di sini teman-teman semua sudah melihat masyarakat di sekitar London ataupun di luar London sudah mulai berdatangan untuk mengucapkan atau menaruh bunga rasa bela sungkawa terhadap Ratu Elizabeth II yang telah wafat. Kebetulan hari ini juga cuaca mendung dan hujan, karena mungkin ikut berduka atas meninggalnya Ratu, tapi tidak mengurangi semangat masyarakat untuk mendatangi istana Ratu Buckingham Palace di London. Walaupun gerimis-gerimis, agak basah-basahan. Nah, banyak sekali orang-orang yang berdatangan dengan membawa bunga yang akan mereka taruh di sekitaran istana. Ratu Elizabeth II meninggal pada umur 96 tahun. Yang seperti kita ketahui, suaminya sudah meninggal pada tahun lalu dan tidak berkelang lama menyusul Ratu Elizabeth II. Nah, sekarang saya sudah berada di dekat istana, areal istana Buckingham Palace. Cuaca sudah ikut berduka juga sepertinya. Berita kematian atau meninggalnya Ratu ini sangat mengejutkan masyarakat Inggris, karena sebelumnya tidak diberitakan bahwa beliau menderita atau mengalami sakit, tidak seperti pada suaminya terdahulu yang diberitakan bahwa dia sudah sedang sakit sebelum meninggal. Tapi Ratu tiba-tiba ada berita bahwa dia sudah meninggal di Tanah Buckingham Palace. Nah, ini para penjaga-penjaga istana sudah bersiap-siap untuk persiapan seremoni. Masyarakat sudah berkumpul di sekitar istana yang seperti kalian lihat dijaga ketat oleh para polisi-polisi. Mungkin juga ini masyarakat atau orang-orang yang berdatangan ini tidak hanya masyarakat London atau Inggris, mungkin juga datang dari negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Inggris seperti Jerman, Prancis, Italia atau Spanyol. Mungkin suasana seperti ini akan berlangsung selama satu minggu, mulai dari hari kematiannya. Seperti teman-teman lihat, awan hitam mendung. Ini juga ada sepertinya yang sangat berduka sekali, sedang menangis.
seperti teman-teman lihat di istana, dijaga oleh penjaga atau dibatasi, dan masyarakat sudah menaruhkan bunga-bunga atau karangan bunganya di depan istana tanda bela sungkawa, dan ditulis dengan ucapan-ucapan doa atas kepergian Ratu Elizabeth II.